Hai guys, assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya di Muhammad dan selamat datang ke channel NVR Creator. Untuk video kali ini, aku nak buat video unboxing pasal lampu baru Xiaomi ni. Orang kata lampu ni boleh tukar-tukar warna, jadi aku nak try lah. Korang boleh download app Xiaomi Home ataupun Apple Home Kit ke Apple punya lah. Okay, let's start kita unboxing dia dulu. Lepas tu kita tengok dia punya function-function dia. Apa ni? Apa ni? Kotak apa ni? Oh. Oh, ni dia punya tempat cas. Dia dekat dalam. Bukan tempat cas. Untuk masukkan elektrik. Ni manual dia. Manual dia. Setelah kita dah nak macam nak guna dia. Haa, inilah dia. Lampu yang baru tu. Ni apa ni? Kotak ni buang. Okay. Kita buka dulu. Oh, putih. Gini dia punya apa lampu bentuk macam ni. Apa ni dia ni touch screen. Bila kau nak sambung kat power, kau orang hanya touch dekat sini dia akan terbuka, dan dia punya brightness ini mode dia. Okey, aku sambungkan dekat elektrik. Okay, semua orang tahu kan apa tu yang aku cakap tadi tu yang boleh connect dengan Apple, apa HomeKit ke Xiaomi Home ke. Ni sebab dia Bluetooth ataupun dia Wi-Fi 5G ke 2.4 Hz ke. Okay, tak ni kita buka brightness dia. Macam gitu. Okay, kat sini dia kata kalau kita tekan dua kali ni ialah macam enable full turn off delay feature. Tekan dua, apa, 2 second. Dia macam tu. Mana nampak tadi kan? Okay, ni brightness dia. Brightness kena luka apa, besar ni. Lepas tu dia punya mode ni. Kalau dekat mode temperature, dia ada 3 warna. Sahaja ada putih, warna orange dan berwarna peach. Berwarna peach lah. Okay, bila korang tekan 2 second dekat mode button ni, dia akan bertukar menjadi mode warna-warni. Okey, yang pertama kita ada warna pink. Yang kedua kita ada warna cayenne. Dan ketiga kita ada warna purple. Keempat warna merah ni. Dan kelima kita ada warna kuning. Keenam kita ada warna hijau. Dan cayenne purple. Dan masuk dalam tempat tadi. Okey, mari kita tengok dekat tempat dia punya connection Bluetooth pula. Okay, bila korang dah download apa tu? Okay, bila korang dah download app Xiaomi Home ni, korang masuk. Sekejap. Okay, aku dah connect dua benda. Ni Xiaomi, apa? Home security dengan bedside lamp. Okay, bila korang dah connect Bluetooth dengan ni, adalah cara-cara nak connect-connect dia. Nak kena tekan tu lah, tekan ni lah. Itu aku malas nak tunjuk. Yang aku nak tunjuk sekarang ni ialah apa dia punya feature bila kita dah connect yang Bluetooth dengan dia. Kat sini dia tekan butang button. Butang button pula. Butang tu on off. Kau tengok ni. Tekan sini. Dia akan off. Tekan lagi. Dia akan apa on. Okay. Kalau dekat sini warna dia hanya ada warna tertentu saja. Tapi dekat dalam handphone. Kalau korang dah connect dekat handphone. Dia ada lagi warna-warna yang macam lebih banyak lagi. Kalau korang tekan sini. Atas tu akan ada keluarkan warna-warna. Dan tu ada warna biru. Warna cayenne. Hijau, hijau pekat, kuning, oranye dan merah. Ha, ni merah. Tapi kat dalam kamera ni korang nampak macam purple kan? Yang warna pink kan? Tak apa. Kalau kat dunia realiti macam tu. Okay, dekat bawah ni dia akan ada tulis color dengan white. Ha, macam gitu. White. Dia akan tukar jadi apa warna macam gini. Lepas tu kita tukar warna dia sama macam tadi ada kat atas tu. Akan jadi warna oranye, warna putih. Mungkin korang tak nampak sebab disebabkan kamera pelik-pelik lah. Dekat tepi ni ada tulis on, off. Kat tepi tulis ni ada off. Off, dia kan off. Macam biasa je. Kita tekan on, dia on.
Okay, kalau korang tengok fungsi flow ni pula, dia akan macam bertukar-tukar warna. Okay, macam korang tengok. Begitu gitu saja. Ya. Yeah. Oh, tadi warna hijau, pas warna orange. Cayenne pula. Purple. Ha. Ikut warna dekat handphone lah. So, korang ke download Xiaomi Home ataupun Apple Home. Apple pula. Apple Home Kit. Aku senang guna dekat Xiaomi Home je. Okay. Flow settings. Korang boleh setting dia punya flow. Nak warna apa yang korang nak. Selepas tu nak warna apa. Yan. Orang mula nak pertama warna apa. Ketiga, kedua warna apa. Ketiga warna apa. Keempat warna apa. Korang boleh setting. Kalau macam aku, yang kedua, yang pertama aku nak buat warna merah. Yang kedua aku nak buat warna kuning. Yang ketiga aku nak buat warna hijau. Yang keempat aku buat warna biru. Ha, macam gini kan. Okay, lepas tu apply. Bila korang dah apply, flow. Ha, tak. Ikut macam mana warna yang aku buat tadi. Hijau, lepas tu biru. Lepas tu purple, merah balik. Lepas tu warna kuning. Lepas tu jadi warna hijau balik. Pikir warna biru. Okay, itu untuk flow. Okay, apa lagi yang tak, yang belum aku tunjuk lagi? Ni colour yang aku tunjuk tadi kan. Colour yang boleh tukar-tukar colour tu kan. Dengan white. Okay, untuk korang kalau ingat. Kat mode button, kalau korang tekan 2 second. Dia akan jadi mode colour. Korang boleh tukarlah. Kalau korang tekan 2 second lagi, dia akan jadi mode temperature. Dia akan jadi warna putih, peach dan orange sahaja. Tu sahaja warna yang ada dekat buat apa temperature. Kalau kat kamera ni memang korang nampak warna putih je sebab kamera kan biasa lah. Tapi kalau korang dah beli, warna dia apa korang akan nampak warna orange, warna putih. Dan warna-warna yang apa warna-warni tadi tu korang boleh nampak yang betul-betul warna merah, warna dekat kamera ni. Kalau sekarang yang aku buka warna merah ni, korang nampak warna purple kan. Tak apa, itu tak penting. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau aku terlupa apa-apa, korang tengok dekat video lain lah. Sebab aku bukannya pandai sangat unboxing semua barang ni. Aku unboxing benda-benda yang barang, tapi tak semua benda yang feature-feature yang aku buat. Macam sebelum ni yang video Honda Band 6 tu, aduh, bila aku tengok balik macam teruk aku buat unboxing tu. Kecuali kalau kau tengok, orang lain buat unboxing 8 minit, tapi kalau aku buat Honda Band 6 apa unboxing tu sampai 18 minit. Allahuakbar. Ah, lebih baik kalau korang tengok yang lain je lah. Tapi aku tak percaya boleh dapat sampai 200 view. Okeylah, itu sahaja untuk video kali ni. See you next time and bye. Tengok lagi banyak-banyak video yang dekat channel saya dan pastikan korang subscribe. See you. Bye.